Kabar Iris Bella yang akan ceraikan Amar Zoni yang tersandung kasus dugaan penyalahgunaan narkoba masih jadi bola liar. Kini sikap Iris Bella dibandingkan dengan Lesti Kejora. Sebab Lesti Kejora rela mencabut laporan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, Rizky Billar. Setelah Amar Zoni diamankan polisi atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Mencuat kabar Iris Bella yang akan menceraikan suaminya. Diduga Iris Bella tidak bisa menerima kesalahan Amar Zoni yang sudah dilakukannya untuk kedua kalinya. Kabar itu diperkuat dengan keterangan ibunda Iris Bella yang sebut putrinya layak mendapatkan yang lebih baik. Kamu kuat, berani dan cantik. Kamu tahu apa yang kamu inginkan dan tahu cara mendapatkannya. Percayalah pada dirimu, tulis Susanti Arifin, ibunda Iris Bella, dalam unggahan Instagram pribadinya. Jadilah perubahan yang dibutuhkan dunia. Bangkit dan berjuang untuk tujuan dirimu. Kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Percayalah pada dirimu sendiri, sambungnya. Keadaan itu buat netizen bandingkan Iris Bella dengan Lesti Kejora. Pasalnya, pedangdut usia 23 tahun itu rela membebaskan Rizky Billar yang sudah berstatus tersangka kasus KDRT. Hal itu diketahui dari komentar netizen dalam unggahan Iris Bella. Melalui unggahan yang tampilkan potret Iris Bella kenakan outfit of the day, OOTD, dan pose sambil duduk di balkon rumahnya. Melalui keterangan unggahan Iris Bella menyapa penggemarnya dengan bertanya sudah menyiapkan apa untuk lebaran nanti yang tinggal beberapa hari lagi. Alhamdulillah, tidak terasa sebentar lagi lebaran. Apa aja nih yang Momi siapin buat lebaran nanti? Tulisnya, Selasa, 11 April 2023. Dalam kolom komentar, netizen malah pertanyakan Iris Bella yang belum lagi jenguk Amar Zoni. Serta membandingkan sikapnya dengan Lesti Kejora. Jangan lupa jenguk suami, apapun yang sudah terjadi itu ujian kita mau dinaikkan derajat kita, contoh saya sendiri. Lesti Kejora lihat sekarang bahagia kan, jangan ikuti hati yang lagi emosi sayang. Tante bicara ini karena tante sudah rasakan dengan kita ikhlas Allah plus sayang sama kita yuk dicoba, tulis netizen. Kesalahan suami adalah sudah paket dalam diri dia. Ingat waktu Amar baik dan kasih apapun yang istri mau, jadi jangan tinggalin dia sendiri di saat terpuruk. Salah tapi itulah suami istri dan pernikahan enggal mudah jangan mau terima yang happy-happy aja, tulis netizen. Walau kabar gugatan cerai masih jadi rumor. Tapi netizen sempat mendapati Iris Bella yang sudah tidak gunakan cincin nikahnya.